Isu tentang hubungan Ayus dan Nisa Sabian membuat keluarga kecewa. Adik Ayus, Fadila Nova, mengingat janji Nisa Sabian saat bertemu. Fadila Nova mengatakan Riri Fairuz juga sudah bertemu dengan Nisa Sabian saat menemukan bukti chat. Ketika itu permasalahan itu dibicarakan secara kekeluargaan. Iya, pertemuan itu memang sudah ada. Dia berjanji dan berusaha untuk melepaskan abang saya. Mungkin rasa cinta yang terlalu besar ya jadi sulit untuk melepaskannya. Ungkap Fadila Nova, adik Ayus, kepada Detik.com. Jumat, tanggal 19 Februari tahun 2021. Ada juga permintaan maaf yang dilontarkan Nisa Sabian di depan Riri Fairuz, istri Ayus. Minta maaf. Waktu pertama kali kakak ipar saya menemui, di situ si minta maaf, imbuhnya. Sayang, menurut Fadila Nova, perselingkuhan itu justru terjadi berulang. Sampai akhirnya Riri Fairuz memutuskan untuk berpisah. Mereka berdua minta maaf dan mengakui bahwa mereka memang sudah menjalin hubungan ini sudah lama, tuturnya. Kami juga masih memaafkan, tapi terjadi lagi ketiga dan keempat kali sehingga Kak Eri, Riri Fairuz memutuskan untuk berpisah saja. Saya juga sudah menemui Nisa saat itu agar Nisa melepaskan abang saya. Sudah dimaafkan tapi ternyata ini terjadi lagi, tegasnya. Sedangkan Fadila Nova mengatakan, keluarganya juga sudah bicara kepada Ayus. Orang tuanya pun sudah memberikan nasihat untuk Ayus. Menerima, abang saya menerima. Nasihat orang tua, abang saya juga mencoba untuk menyelesaikan hubungannya dengan Nisa. Abang saya menerima semua masukan dan nasihat dari keluarga, jabar adik Ayus. Namun sayang, rumah tangga Ayus dan Riri Fairuz sudah sampai pengadilan agama Jakarta Utara. Riri sudah menggugat cerai karena lelah menyimpan